Halo sobat Kewan Gaming Channel, kita bertemu lagi di sini dan saya harapkan keadaan kalian semua sehat walafiat dan semua aktivitas yang kalian lakukan lancar guys ya sampai hari ini, dan apalagi beberapa hari ke depan kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Oke, di sini kita akan kembali mencoba bertempur dengan menggunakan sebuah kompak tempur baru guys yang berada di tier 2 yang ikut di dalam update game Modern Warfare beberapa waktu yang lalu, yaitu kapal RF Destiny yang berada di tier 2. Kita akan lihat guys bagaimana kemampuan kapal ini ketika bertempur di tier 2 dan apa saja fitur-fitur yang dimiliki oleh kapal ini, dan apakah kapal ini cukup worth it untuk kalian beli, khususnya untuk para gamer-gamer Modern Warfare pemula yang baru naik di tier 2 dan bingung guys ingin membeli kapal jenis apa yang ia inginkan untuk bertempur di tier 2. Guys, kita akan mulai dengan game Modern Warfare di kapal RF Destiny. Guys, sebelum kita masuk ke arena pertempurannya, seperti biasa kita akan lihat dulu beberapa bot tempur yang dimiliki oleh kapal RF Destiny ini ya. Kita mulai. Ini dia kapal RF Destiny, dan kapal ini memiliki dua buah rudal yaitu P-800 Onyx, satu buah meriam yaitu meriam A190, satu buah torpedo yaitu torpedo TA-53, satu buah pertahanan udara yaitu meriam AK-630 dan helikopternya KA-52 Alligator. Kalau lihat guys, kapal RF Destiny ini memiliki paket lengkap ya. Dia memiliki rudal, ada meriam, ada juga torpedo untuk hancurkan kapal selam juga ada. Dan pertahanan udara, dia juga memiliki satu buah pertahanan udara dan satu buah helikopter. Tapi kapal ini cukup imbang lah ya untuk sebuah kapal kecil. Dia memiliki semua jenis item tempur yang diperlukan untuk menghancurkan kapal-kapal tempur lawan yang berasal dari beberapa jenis. Ini sebuah paket lengkap untuk sebuah kapal kecil. Namun kita akan lihat apakah kapal ini cukup sepadan untuk dibeli untuk bagaimana kemampuannya bertempur di tier 2 guys. Kita mulai dulu ya. Kita akan mulai di mode online guys. Kita masuk. Oke guys, sekarang kita mulai masuk ke permainan mode online ya untuk melihat kemampuan tempur dari kapal Destiny ini. Sekarang kita sudah berada di dalam map pertempuran. Kita lihat apakah dengan paket lengkap yang dimiliki oleh kapal Destiny ini dia bisa bertempur dengan bagus di lautan guys. Kita mulai. Kita tunggu sejenak sampai pesawat tempur dari rekan kita melakukan open map. Ah ini guys, ada satu yang terbuka, kapal selam Raptors. Kita lepaskan beberapa torpedo dan rudal. Udahnya di flare ya. Oke, untuk kapal selam ini kita fokus dulu guys. Kita coba serang kapal selam ini untuk menggunakan semua torpedo yang kita punya. Kita lepaskan, dan sekali luncur torpedo ini langsung meluncurkan dua buah torpedo ya dari kapal. Ya bagus, kena. Lumayan daya hancurnya cukup besar guys. Dan semua item yang saya gunakan di RF Destiny ini masih item tempur originalnya ya. Hanya saya lakukan sedikit beberapa upgrade guys, upgrade terhadap beberapa item tempurnya. Dan lagi guys, lumayan tinggal separuh. Tinggal separuh nyawanya. Lepaskan kembali torpedo. Apakah mengenai sasaran? Ya, kena lagi guys, bagus. Lepaskan lagi. Sedikit lagi akan hancur kapal selamnya. Lumayan, kita hancurkan satu buah kapal di sini. Ayo kenai. Sedikit lagi. Oh, kena guys. Hancur ya. Bunuh. Kita tembak lagi, semoga kena. Ah, bagus guys, hancur. Kita sudah hancurkan satu kapal selam. Sekarang kita bergerak lagi dan kecepatannya cukup ini ya, tidak terlalu cepat namun tidak terlalu lambat guys. Kecepatan maksimumnya yang sudah saya upgrade ini sekitar 15 knot. Dan manuvernya pun agak lambat ya, namun juga tidak lelet, sedang lah guys. Tampaknya memang kapal ini paket kapal yang medium atau sedang ya, tidak terlalu bawah dan tidak terlalu tinggi. Kita lepaskan tembakan rudal. Dan hati-hati guys, jangan sampai langsung masuk di antara beberapa musuh sekaligus, karena berhubung daya tahan kapal cukup rendah,
Beberapa serangan lawan sekaligus pasti akan membuat kita kurang kekuatan, guys. Nah, seperti ini, guys. Kita diserang habis-habisan ini. Nah. Sekali beberapa di beberapa kali kapal ini menerima serangan, nyawanya langsung turun drastis. Ayo tembak. Kena, lumayan. Tembak lagi dengan P-800 Sonic. Jadi sekarang oleh pesawat ya. Kamu bisa kenal lagi, guys. Mengenai sasaran. Oh, tembak lagi. Dan kapal kita sudah tidak menjadi kapal api di sini. Bagus, hancur satu. Tapi bukan kita yang finishing ya. Tapi kapal tempur itu agak apa bukan kita. Sekarang beralih ke Rocks KDDX. Ayo tembak, semua kena. Ayo kena, oh, di flare. Sekarang kita harapkan pada torpedo yang terlancarkan, semoga mengenai sasaran, guys. Oh, kena, lumayan, lumayanlah. Lepaskan lagi, Onik. Oh, tembak boleh bersama tempur. Gak apa ini. Sedikit lagi, kita fokus dulu. Dan hancur, bagus. Rupanya kapal ini image ya, kapal induk. Kita serang kapal ini image dengan menggunakan rudal dan torpedo yang kita miliki. Dan kena. Namun tampaknya guys, sebenarnya daya rusak dari rudal Onik ini tidak terlalu besar ya. Sedang lah. Memang kapal ini merupakan kapal paket sedang, guys. Paket medium semua. Baik dari daya tahan, kecepatan, maupun sistem persenjataan. Ayo kita. Ya, kena guys. Tembak lagi. Ayo Onik, hantam dia Mitz. Dan kena. Torpedo kita, lepaskan lagi. Bagus. Oh, ada rudal guys. Flare. Oh, hampir berhasil dia. Tapi keunggulan sini guys, torpedo yang dimiliki oleh kapal Yarsky ini cukup besar daya rusaknya guys, walaupun agak lambat dalam pergerakan. Wah, sudah sekali hantam, dia dapat mengurangi nyawa HP yang dimiliki oleh kapal laut dengan cukup lumayan guys. Ayo hantam lagi, torpedo. Ya, selesai guys, bagus. Dapat menang dengan satu target yang masih berhasil kita hancurkan ya, sedangkan sisanya yang lain kita hanya tadi berfungsi sebagai assist bagi rekan kita. Cukup lumayan guys untuk sebuah kapal tier 2. Kita coba lagi ya, satu kali lagi, tapi kali ini saya akan mencoba dengan mengganti beberapa pul tempur yang dimiliki oleh kapal Yarsky ini guys, terutama rudalnya ya. Coba dulu guys, kita masuk lagi ke lobby utama. Oke, sekarang kita sudah berada di lobby utama lagi, dan kita akan mencoba mengganti item tempurnya. Saya ingin mengganti rudalnya guys. Saya ganti rudalnya menjadi PJ-10 Brahmos. Satu lagi, kita ganti lagi. Ganti menjadi PJ-10 Brahmos. Oke, sudah guys. Dan meriamnya tetap saja ya. Meriam Meriam A190. Sementara torpedo tetap torpedo TA-53. Kita ganti saja pertahanan udaranya guys. Pertahanan udaranya saya ganti menjadi goalkeeper CUS. Kita ganti dengan meriam pertahanan udara yang daya tembaknya cukup besar terhadap pesawat tempur lawan. Dan helikopternya saya ganti menjadi WG-13 Perling. Yes, sekarang kita akan coba bertempur lagi di pertempuran sesi kedua. Kita akan lihat bagaimana kemampuan tempur RFS ini ketika sudah kita akan beberapa item tempurnya, guys. Apakah menjadi cukup garam dan bisa bertempur dan bisa membuat beberapa kill terhadap kapal tempur lawan. Oke, sekarang kita sudah masuk di peta Arktik. Tunggu dulu sejenak sampai kapal tempur lawan muncul dan terdeteksi.
Di sini saya memilih PJ 10 Pramus sebagai rudalnya guys, karena rudal Pramus ini memiliki daya letak yang lumayan besar ya. Dan sudah saya uji dia di kapal RF Breeze beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita uji di kapal RTS. Oh, ada rudal sudah mengarah kita guys. Dan ini dia memberikan pertahanan rudal kita, sedang menembak shot ataupun lawan. Belum kita cek US. Oke, sudah ada satu kapal yang kita cek ya. Tapi namun masih agak jauh, masih berada di balik US. Nah, itu dia guys. Tembakan terbido dan rudal. Kita lihat apakah menit saran. Ya, kena guys. Dan langsung hancur. Bagus. Bagus, satu buah kapal sudah hancur. Kita lanjut. Oh, ini dia guys, satu sebuah kapal sudah kritek di sebelah kanan. Ada jam 2. Oh, masih di balik gunung es. Belum terlihat guys. Dan ada satu lagi sebelah kiri. Hati-hati jangan sampai kita masuk di tengah-tengah kapal terkelawan kalau kita ingin dikeroyok. Ini dia tembakan. Ketembak, rudal. Pasukan untuk hidup. Tembakan, meriam. Kita belok. Kita belok agar kita tidak masuk di tengah-tengah arena kapal tempur lawan. Ini cukup berbahaya guys. Ini dia, sudah kritik lagi. Kritik dan tembak. Tembakan lagi udah kamus ke arah kapal Kuznetsov, kapal ini. Ada rival, wow, berhasil di clear. Dan sekarang kita lihat apakah terpilih kita mengenai saran. Ayo hantam dia, oh, ada udah lagi. Dan kena guys, wah, cukup lumayan. Dan kita harus tembak terus kapal ini guys sebelum dia melakukan perbaikan di sistem kapalnya guys. Ayo hantam dia terpido dan lepaskan rudal lagi. Kena lagi guys, bagus hancur. Oh, ditembak rupanya. Dua lagi kapal. Kapal itu Elizabeth, kapal ini juga nih. Lepaskan lagi rudal dan kena. Meriam. Tuh, dari kena lagi guys, lumayan. Dan ini juga, ini dia dua terpilih kita mengarah kapal lawan. Ayo, kena. Wow, kita tembak guys, paling usah tempurnya. Selanjutnya lagi, ayo hantam dia, hantam. Ya, kena guys, bagus, hancur. Sekarang tinggal satu kapal yang sisa, yaitu kapal selam ini nampaknya. Dan kapal selamnya kayaknya bersembunyi di dekat gunung es ya, untuk menghindari serangan-serangan dari kapal tempur tim kita guys. Ayo kita sekarang bergerak memutar supaya mendapatkan memidik kapal selam tersebut. Dia bersembunyi di dekat gunung es guys. Ini agak menyulitkan kita untuk membidik. Kita berbelok, kita berputar sejenak. Waduh, satu kapal yang cukup merepotkan. Apalagi dengan kecepatan jerky yang tidak terlalu cepat ya. Agak sedap lah. Untuk mengejar kapal lawan, tampaknya agak ini ya, cukup sulit bagi desk ini guys. Ayo, sebentar lagi kita akan segera bertemu dengan si kapal selam. Kita belok. Memutar di gunung es. Kita putari dulu untuk esnya, kita putari.
kuliah juga guys. Tapi naik kapal selam ini tidak mau keluar ya. Dia takut dan bersembunyi di sini. Bagus, dia naik ke permukaan. Kami sempat dua oksigen dapatnya ini. Dan langsung serang, tidak memanfaatkan kesempatan. Tembak lagi, terus. Kena. Oh, finishingnya kapal tempur lagi kawan kita rupanya. Ternyata sih guys, kemampuan dari kapal tempur Deskis setelah kita ganti menjadi rudal Brahmos dan beberapa aktif tempur lainnya cukup baik. Di sini kita cuma tidak beruntung saja untuk menting kapal tempur lawan lebih banyak, karena tadi kita berfungsi sebagai assist, sedangkan yang melakukan eksekusi terakhir tadi kebanyakan dari kapal tempur kawan-kawan kita ya. Gak apa-apa guys, yang penting kita sudah tahu dengan pergantian dari beberapa kapal tempur yang saya lakukan tadi, kemampuan tempur dari kapal Deski ini bisa meningkat dan bertempur dengan baik di tier 2. Dan kapal ini cukup worth it lah untuk kalian beli guys, untuk apalagi untuk pemula tier 2, dengan kalau nggak salah dengan harga di bawah $2 juta ya, kalau nggak salah. Guys, kita akan coba lagi untuk mereview kapal tempur lainnya di pertemuan mendatang. Tentu saja kita lanjut lagi ke kapal tempur tier 3 dengan mereview kapal tempur RF Admiral Gorskov yang baru saya beli di market kemarin guys. Oke, kita akan coba guys. Guys, kita sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan sampai jumpa.